Cuti 20% anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah dibekukan. Ia bagi melancarkan ops raya dan persediaan menghadapi kemungkinan banjir, ekoran keadaan cuaca yang tidak menentu. Pengarahnya Abdul Razak Muda berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga ke arah itu. Bagi Ops Raya 2018, pasukan bomba turut menempatkan jentera dan pegawai di tol-tol terpilih bagi memberi tindak balas yang cepat apabila berlaku kemalangan di lebuh raya. Cuaca masih lagi tidak menentu. Jadi kebiasaannya pada musim perayaan ini, cuti akan dihadkan. Kebiasaannya 20% cuti akan dibekukan. Dan kalau tak ada insiden lain yang lebih mencabar, so 20% ini akan diteruskan. Anda kata keluar satu perkeliling baru berkaitan dengan bilangan cuti yang akan dibekukan kerana kemungkinan berlakunya banjir, kita akan maklumkan nanti. Beliau ditemui media selepas pelancaran pemeriksaan pusat membeli belah sempena musim perayaan Ops Raya dan kempen kesedaran keselamatan kebakaran 2018 di Alosta. Sebanyak 110 premis disasarkan untuk diperiksa sempena Ops Raya 2018 bermula 28 Mei hingga 12 Jun depan.